Warta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Uh, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Saya sekarang berada di lokasi pembangunan Ma'had Tahfidz quran dan Tadribud Du'at. Di desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, di bawah pengelolaan Yayasan Tarbiyah Sunnah. Kita bisa lihat e, di belakang saya ada bangunan yang masih berupa rangka. Ini insya Allah untuk kantor dan kelas. Kemudian di belakang sana ada tiga lantai yang alhamdulillah sudah 100% jadi dan siap huni. Itu adalah untuk asrama para calon santri, sementara tanah dari bangunan itu sampai bangunan ini masih kosong. Demikian juga di depan, demikian juga di belakang, masih sangat kosong. Rencana kita akan terus membangun uh, seluruh rencana bangunan ini sampai selesai, akan tetapi sampai saat ini, kemampuan finansial kita hanya sampai pada taraf ini. Ini juga tidak akan selesai. Donasi untuk pembangunan ini sudah hampir habis di akhir bulan Ramadan ini. Oleh karena itulah maka kita akan membuka kembali penggalangan donasi untuk melanjutkan menyelesaikan pembangunan ma'had kita yang akan kita gunakan untuk mendidik kader-kader kader para hufad dan para duat untuk terjun ke dunia dakwah di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan hal itulah maka yuk saya mengetuk hati para muhsinin, para donatur, para agnia, orang-orang yang memiliki keimanan yang menggerakkan untuk merogoh sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya untuk didonasikan, disalurkan kepada proyek visabilillah ini, insya Allah pahala dari donasi kepada pembangunan ini akan menjadi pahala jariah yang akan mengalir terus. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza matabnu adama in amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya. Pahala dari amalnya terputus, nggak bisa nambah lagi kecuali tiga, salah satu diantaranya al-ilmu yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini tidak hanya didapat oleh ustadz yang mengajar, oleh santri yang belajar, tapi juga oleh semua pihak yang turut berpartisipasi di dalam penyebaran ilmu ini, termasuk yang berdonasi kepada fasilitas belajar dan mengajar ini. Setiap kali tempat ini dipakai belajar mengajar sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam, setiap kali itu pula semua orang yang punya andil, punya saham dalam pembangunan ini, insya Allah akan kecipratan pahalanya. Orang yang sudah mati, bangunan ini masih berdiri dan masih digunakan oleh orang-orang yang masih hidup. Selama itu, pahala mengalir terus ke alam kubur, si donatur tersebut. Tidakkah Anda merasa teriming-iming dan tergiur dengan pahala jariah yang akan mengalir terus-menerus selama bangunan ini ada, selama orang-orang yang akan menjadi da'i dan ustad kelak di masa yang akan datang, pernah mengecap pendidikan di sini, selama itu pula seluruh donatur dan muhsinin memperoleh pahala. Yuk kita berlomba-lomba mumpung Ramadan masih belum berlalu, dan walaupun sudah berlalu maka kesempatan untuk infak fi ini tetap akan terbuka maka yakinlah akan janji Allah azza wajalla yang pernah mengiming-iming kita dengan mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Seperti orang yang menanam satu benih Dari satu benih ini tumbuh tujuh batang Dan setiap satu batang menghasilkan seratus benih Seratus benih dari satu batang, ada tujuh batang, lahirlah tujuh ratus benih. Satu benih jadi tujuh ratus benih. Sekali kita infak, Allah lipat gandakan di dunia tujuh ratus kali lipat. Dan di akhirat akan diperoleh pahala yang luar biasa. Allah berfirman, Man dhaladhi yukridulloha qardhan hasana, fayudha'ifahulahu walahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Mananya infak. Allah akan lipat gandakan balasannya di dunia dan bagi dia di akhirat kelak akan memperoleh pahala yang sangat mulia. Yuk kita manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi ahlul khair, ahli kebaikan memperoleh pahala yang tidak ada putusnya, pahala jariah yang kelak akan kita nikmati hasilnya di akhirat. Ditunggu semua kabar baiknya, ditunggu semua partisipasinya, ditunggu donasinya dengan menghubungi pihak yayasan yang memang bertanggung jawab untuk kelanjutan pembangunan dan pendidikan di sini. Mudah-mudahan Allah SWT melancarkan, memudahkan semua usaha kita di jalan Allah ini. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته